ngawur kewis mlebu nang kae. Nah, kurang headshot. Oke. Sekarang udah selesai. Stop dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis lakoni di sita. Koe. Salamannya. Ayo ora apa-apa. Ayo coba, coba. Ayo ngomong. Hai, mangana. Ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel. Selamat datang kembali di channel. Selamat datang kembali di channel Dul Jalil Ken. Oke, pada video kali ini saya menggunakan alat ada mic kondensor PM800 dan sound card V8 dengan merek Tafwer. Ini tuh jadi mic-nya yang aktif cuma di sebelah sini. Kalau saya masuk sini suaranya. Nah, kenapa sih kok pakai mic? Apa mau cover? Oh, tidak. Kita mau challenge makan kerupuk. Nanti ketika kita makan kerupuk, di sini syaratnya kerupuk itu kan renyah. Ini kerupuk warung juga. Nah, kita di sini nggak boleh apa ya? Boleh kita ada suara kres, tapi nggak boleh sampai bunyi klak. Gitu loh. Klak. Iya kan nanti klak, kalau dimakan bunyinya klak gitu loh. Tek. Nah. Tek. Ini biasanya saya pakai mic Rode. Tapi berhubung nanti ketika kita sudah makan, kita ubah suaranya menjadi pitch bend. Nah, jadi suaranya kurang lebih seperti ini gitu loh. Jadi kita sudah nggak main efek di editing. Elektro, kalau di elektro, kok malah jadi kayak gini suaranya? Kalau yang kayak gini di magic ya. Ini suara langsung di efek ini, bukan di suara kerupuknya. Terserah, mau pakai yang ini atau mau pakai pitch bend. Terserah kamu. Kalau kita ini pitch bend on. Hah? Kedua. Ya ini suaranya kayak gini. Nanti kita sama satu persatu. Suara kedua. Hah? Suara kedua. Jadi suara ketiga. Ada tiga suara di nomor satu. Oh kayak gitu. Bukan sih. Oh iya ya, berarti sama-sama apa? Ah, berarti sama-sama pakai pitch bend ya? Iya. Oh iya, jadi pitch bend itu punya dua suara, yaitu tiga. Jadi suara yang kecil ini sama suara yang gede dan yang satu lagi, woi. Sama aja, bedanya apa? Bedanya apa? Mbak, punya openg gak? Nih, yang kedua. Ya kurang lebih sama lah, intinya ada suara kecil sama suara yang gede, gitu loh. Nah ya. Ya, nanti kita pas makan, kalau kita gigit-gigit, nanti kita gantian. Kalau misalnya terdengar suara, ya suara gitu loh. Nah, ini kita sudah menyiapkan bedak alami. Bahasa Belandane gue parem. Bahasa. Nah. Salah. Oh, mesti pakai suara ini. Cuma pembawaannya lebih berat gitu loh, gak enak gitu. Nah, pakai suara ini aja. Ayo kita buka kerupuknya. Ini asli ya, kerupuk warung.
bunyinya seperti ini. Apa bedanya? Kurang sensitif kalau suara yang berat. Wis kerja yang dipaham, harus dimulai orang. Ada minum? Hah? Ada minum? Ngapain minum? Tahan. Nih, taruh sini. Wah, sana. Aku dulu apa kamu dulu? Azam. Berarti kamu dulu. Ya, yang kalah. Aduh, kumannya. Hah? Aduh, kumannya. Loh itu sih, bedah. Lupa lah. Oke, saya mau diam. Saya sih. Gak usah deket-deket.
gitu. Dia sambil dilihat ini. Takut kena lagi. Ya udah. Mau kena hukumannya kayak gua. Tapi kalah. Mandek ya, mesti Anda enggak nyadar. Enggak kan belum nyadarnya kenapa? Apa? Kan apa? Bibir. Oh iya. Ya udah buruan. Gimana? Coba lagi enggak? Sibet banget. Untung kupingnya botol. Mana? Udah? Udah kapok?
belum terima. Ya yo sebelah ya. Ah, jadi main curang. Saya tuh nggak terimanya karena ada belum saya anuin. Malah di telepon. Bibirnya jangan kena. Bunyi loh. Enggak kan? Enggak bunyi. Krak gitu. Iya tadi. Nah, orang jelas-jelas udah lepas. Lo kena anak tuika. Margarit domong tuh. Dem, kupingnya. Bukan setemon ya, pura.
Ya udah, intinya apa ya? Kerupuk itu emang gak asik kalau dimakan itu gak bunyi kres sih. Ibaratnya ya kayak mangan kerupuk kiluk, amem. Ya udah, sekarang ditutup. Menonton. Nyanyun. Ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, comment and subscribe. Bantu channel ini agar lebih berkembang. Oke, ditunggu video berikutnya. Yang dulu yang di sana. Sampai.